Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil alim alim. Di kesempatan yang baik ini dirikan Bukat di kesempatan ini hari Rabu tanggal 13 September atau tanggal 1 sofa terakhir sofa ini Rabu kasar jadi dan ini walau tadi malam jadi ya khusus kata termasuk kata banget sing akhirnya Rabu lagi bikin foto poso tapi yang belum biar bikin kata poso Rabu kata jadi apa poso dan itu malam berbuka saya foto sholat foto mengkhususkan kaki kator menjadi pengera karena kata sendawanya Rabu kata ini wajahnya nurunnya banyak biasa nonton tapi kalau nonton biasanya segini pondok itu terus kadang terbiasa sendiri dari aurat yang di apa yang nyambung kali dulu dengan kali dulu terus sendiri satu kutu motornya Allahumma ya kafiyal bala ikhinal bala khadala suzuli minas sama itu diwocok tapi semua mantap insyaallah aman Indonesia dari NKRI aman terus ya apalagi rumah-rumah kita tempat-tempat kita ya yakin berlimpah berkah dan aman barokah insyaallah dan insyaallah pondokku kita panjatkan doa itu setiap saat di saat yang istijabah malam di saat itu banyaklah saat-saat yang sudah dibangun kemudian alhamdulillah muka-muka Rebu Kasan sing sahniti utang di niatan bareng tinggi bareng memastikan kandu bagaimana kita sowan datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita akan sowan kepada Baitul Atiq jenis sowan menggene dalam di pengiran gene Ka'bah Baitul Atiq gene Makkatul Mukarramah sebagaimana yang lepas yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan yang tersahabat yang sowan datang Rasulullah matur ajengi sowan tenggeni ajengi mindak ni berbagian umroh ajengi mindak berbagian umroh atau haji niku langsung sahabat ini matur matur lalui ini ya, ya Rasulullah. Nyuwun disangoni kali Rasulullah. Nyuwun sangu kali Rasulullah. Terus akhirnya Rasulullah jauhi zawajakallahu taqwallah. Sangu yang paling penting nek lungan bui yok nopo muda takwa ni tenggini ngersane Allah. Kalau nek takwa ni kita lagi kok bener-bener muda tenang wa bayyat taqillah ya bi'allahu makhluknya dan dia ada jauh lain dia sebut wa bayyat taqillah terus bi'allahu al-abi wa bayyat taqillah ya kafir anu wa suwa eh nek takwa itu
akan mendapatkan berbagai lapor kenikmatan yang sudah menanti, kesenangan yang menanti, hati akan dibahagiakan, pikiran akan dibahagiakan, kalau kesakuan. Kemudian asabat ini sih, lapor sih penasaran kita yang kemarin beritakan. Saya penasaran, oleh kapan pun pulau ujarkan yang langsung berita. Zawi ini, ya Rasulullah. Yang tambahin Gusti Rasulullah, pun kita kosong. Akhirnya, langsung, wa ghafara dzambaka. Muka-muka lelungan itu, jadi sarana dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Lelungan iku, lelungan nuju ngene Baitul Atiq, nuju ngene apa Rasulullah Muhammad SAW itu, yang apa kita berusaha sebelum berangkat ke sana sudah menatap bagaimana dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Karena dengan dosa yang diampuni oleh Allah, ya, jadi istighfar, banyak istighfar, memperbanyak istighfar itu janjine Rasulullah, janji Rasulullah yang sangat istimewa itu menyebutkan bahwasanya man lazimat istighfar ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu Allah min haitsu la yahtasib. Jadi asusah di alam kulit dikit makhluk berbagai kesempitan opos gene hati sempit dalam berbagai hal akan diberi jalan keluar dari Allah dan kita ada sebelum sempat mengucap istighfar istighfar astagfirullah berbagai macam istighfar. Kemudian bukan hanya kesempitan apa kesempitan urusan hati kita, kesempitan urusan pikiran kita, tapi juga kesempitan berbagai aktivitas kita. Itu yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluarnya. Jadi ya Allah kulli dzikir makhrajan wa min kulli hammin farajan. Susah, gundah gulana, obat termandir, tapi dengan istighfar yakin itu nantinya akan digantikan dengan kebaikan. Allah akan memberi rezeki kepada kita dari arah yang tak terduga. Nek berupaya, ajengiru sowan tengiru Rasulullah ngotan, upayanya kuat. Bagaimana dosa-dosa kita diampuni. Apa? Pertama, ya apa ketakwaan yang kita tambahkan? Ya apa dosanya diampuni dulu? Karena dosa itu sehingga dari inaku dulu. Dungo itu tertunda dan segera nasa terkantul gini usaha no. Isi nunggu nek dosa mersi. Nek umpamu dosa ini jake, doa yang kita panjatkan yang sangat kita yang baik itu untuk menghapus dosa kita ini masih dosa itu semua dan itu mengenai berikutnya soal kita kayak kemarin kita sudah jelaskan bagaimana kita berangkat sampai di Madinah sampai kemudian kemarin sudah tinggal Madinah lalu yang perlu kita ingatkan sudahlah siapapun orang wangi kaya apa? Krosok duit dosa gede. Wakin dosa ini tak gunung kurang nanti. Terus pokoknya pelaku elok terus buah harus mau dilakukan. Nanti kok bener niati soal jatuh kalau sudah. Walau anda mengikau wala mu'afu selalu ya anu ya bukan fasal farillah wastal farillah lalukul rasul. Kok uang terus kosong dia salah dia itu semua terus gelap jauh gak gelap kasko di pusar Rasulullah datang kepada Rasulullah datang ke Madinah
untuk meminta ampunan, jalur ampunan di masyarakat Allah. Astagfirullah. Jadi di jalur ampunan karya Rasulullah, kita datang ke sana, dosanya seberapa yang dimintakan ampunan oleh Rasulullah, dan pasti diampuni oleh Allah. Boten mengkul pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastaghfar lahur rasul lawajadullaha tawwaban rahim. Akan diterima permohonan ampunan Rasulullah kepada siapa pun yang datang dengan niatan yang benar, yang kita Rasulullah Muhammad Rasulullah, oleh Allah akan diterima permohonan ampunan Rasulullah. Permohonan ampunan kita akan diterima oleh Allah, bahkan kita akan disayang oleh Allah. Pandangan kasih sayangnya Allah akan tercurah kepada kita, manakala kita mau menyempatkan, mau berusaha berdatang kepada Rasul. Kemudian kita perjalanan itu niatnya kemana sudah ya? Niatnya Allah. Bismillah niatnya. Terus. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala terus. Karena Rasulullah terus meluapkan cinta, meluapkan rindu, mahabbah pengenan tentang Rasulullah Muhammad SAW. Terus meluapkan keinginan untuk bisa bersujud di depan Baitul Aqiq, untuk bisa bersujud menikmati nikmati sujud mengenai Ka'bah dan Masjidil Haram. Kalau kita punya niatan yang besar seperti itu, insya Allah nantinya hal-hal yang lain juga akan terjadi. Lalu di Madinah berbagai proses. Nah, kalau kita kebiasaan kita di Madinah mengenai Madinah, maka kita datang. Okay, kita datang langsung tidak memikirkan operasi dia, bolong-bolong dia, langsung sudah nyampe di hotel. Ya, mungkin akan masuk, tidak perlu mencari barangnya dulu. Yang penting segera bersuci, terus segera menuju ke Masjid Nabawi. Langsung menuju ke Masjid Nabawi, barang-barang sholat, di kotanya ada sholat yang tadi belum dilakukan, yang sudah tiba waktunya sholat, kita segera menuju ke Masjid Nabawi untuk melakukan sholat. Barangnya sudah ada yang mengurusinya, biasanya yang mengurusi ya, untuk pihak pertanyaannya dan pemuduhnya. Terus pokoknya amal, bertentira kesintah. Kemudian, mungkin waktu terjadi Masjid Nabawi, langsung ke Bali. Baru kembali dari arah-arah kemana hotelnya, jalannya lewat mana, apa tanda yang harus kita ingat. Kemudian segera menuju hotel bersarapan untuk makan. Kemudian baru nanti jadwal berikutnya menuju ke masjid dulu, waktu-waktu sholat atau waktu yang lain bagi yang sudah terbiasa, yang luar biasa promosi haji dan umroh, ya, nanti bisa barengi koncone sing kurung biasa. Berikutnya sampai kegiatan ke Raudhah dan segala macam mengikuti informasi yang disampaikan oleh mutawif atau pembimbing. Kemudian usai dari kegiatan setiap harinya di Madinah kurang lebih mungkin akan ditempuh 5 hari mungkin. Dimetimnya 5 hari. Oke, Madinahnya 5 hari, lumayan ya, cek 5 hari itu sebenarnya. Jadi ya cukup ingin meluapkan kerinduan pada Rasulullah, juga cukup untuk beraktivitas di sana, bukan terkesel, naik telung bintang itu bosan. Sekurang apa dalam itu tidak mentah. Kemudian, habis dari Madinah, persiapan untuk menuju ke maka itu baris sudah dijelaskan bahwasanya mau terjadi makan itu waktu hari sudah ditentukan untuk mandi ikhram, niat mandi ikhram dan berpakaian ikhram untuk mengambil ikhram di Dhul Qulaifah.
Dan ini apa? Bir Ali, ya, boleh kata Bir Ali. Dan itu, dan saya ingat dengan Bir Ali itu di beberapa itu dan beberapa itu berkare mungkin kalau saya ke Pulau Lopo-Lopo terus saya tinggal ambil wudhu terus sholat sunnah ikram. Usai sholat sunnah ikram terus menuju ke bis untuk bareng-bareng niat umroh. Jadi niat umroh kemarin juga niatnya jadi nawa itu umrota wa ahram subiha lillahi ta'ala. Ya. Barang-barang juga bismillahirrahmanirrahim. Nawa itu umrota wa ahram subiha lillahi ta'ala. Lagi tiga kali. Nawa itu lillahi ta'ala. Nawa itu umrota wa ahram subiha lillahi ta'ala. Itu niat umroh pertama atau labbaik Allahumma umrotan labbaik Allahumma umrotan itu dua pendek labbaik Allahumma umrotan cukup ya. Kalau niat umroh itu nanti untuk orang lain ini yang pimpinan dari apa pembimbing itu ada dua oleh diwoco nawaitul umrata lillahi ta'ala nawaitul umrata anjitan ini kangi sopo utol li dan jelas dia diurai utol li kangi para sopo abduwa pembuahan itu dan sebut asmanya lillahi ta'ala jadi disebutkan nama orangnya niat dulu disebutkan sinten sing diniatkan atau labbaik Allahumma umratan an sinten untuk labbaik Allahumma umratan labbaik Allahumma umratan di dan ya itu nanti di bis kali di bis karena niat minggu apa yang banyak dicontohkan oleh Rasulullah memang di atas kendaraan. Jadi niatnya pasti semuanya kendaraan menurut bukaan-bukaan niatnya. Kemudian pakaian, pakaian kangge perempuan, semuanya begitu niat umroh harus diperhatikan semuanya tertutup kecuali tangan dan wajah. Nyambu harus kaki rapat pokoknya itu pokoknya rapat kaki nanti kalau membuka selama proses umroh sampai selesai itu tidak diperkenankan membuka tolong awal membuka pakaian di sembarang tempat itu yang ini tempat sih benar-benar terjaga dan terlihat oleh orang lain utawa buat terlihat dengan oleh lain jenis ini begini kelompok itu cikgu selama waktu kemudian yang berikutnya singkang di laki-laki kalau untuk laki-laki semuanya harus terlepas semua tidak ada pakaian yang berjahit yang ada di yang dipakai yang sual jalan kolor itu nombor ya karena dalam semuanya terlepas termasuk juga tutup kepala termasuk juga sandal sandal itu dianjurkan ya yang pokoknya nampak semuanya kakinya sih tetap nampak terutama ya kok di mata kaki tidak boleh sampai tertutup jadi itu semuanya terbuka. Nah, usah sandal labu, sandal jepit, paling aman gitu. Muanya, soalnya kalau nanti tiku nek hati-hati lah, kati lino, jauh bahaya sama diri ya. Aku bahaya sama. Isu lari yo, wah ya lu, lah aku jadi suara tuh tiba ini. Aku mah jadi rangkong-kong aku jadi suara. Astagfirullahaladzim, kena jatuh.
Ini kebiasaan masih dulu pernah juga. Jadi itu kita barang-barang berbeda, tapi memang harus kita perhatikan. Jadi kok kulali gak kosong, di suara barang gak kosong. Itu di dekat barang. Alhamdulillah. Nah ini perjalanan sudah Madinah. Okay? Madinah kayak kemarin kita gambarkan bagaimana di Madinah, laporan di Madinah pun kemarin khusus Madinah. Sekarang pun TGNE nama berhali langsung menuju ke Makkah. Lah tengene Mekah itu begitu pun niat langsung pesengen bus rampung niat langsung membaca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik labbaik la syarika laka innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Ya, terus sepanjang sampai kengene kok kuat ya sah terus sampai nyampe di pelataran lalu Masjidil Haram sampai ngingali Ka'bah baru dari ngingali Ka'bah pun betul mau jalan baik, ya, tapi langsung baca doa memandang Ka'bah. Membaca Ka'bah Allahumma Allahumma zid hadzal bait tasyrifan wa takriman wa ta'wiman wa mahabatan. Allahumma zid hadzal bait tasyrifan wa takriman wa ta'wiman wa mahabatan wa zid ma syarrafahu wa'allahu mimman hajjahu awi'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'liman wa mahabatan wa birran.
Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirah. حسنته وقنا عذاب النار. وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد. لبيك اللهم لبيك. Labbaik Allahumma labbaik. Buat enten juga bukunya ge. Artinya juga ada sediko dawu gusti, sediko dawu gusti. Kau penuhi panggilan. Jadi gusti, sediko dawu. Oh ya waktu kau itu butuh membaca labbaik Allahumma labbaik. Rasanya ini pengirang bener-bener nih bali awal ini. Nih bali kita orang kita jawab. Labbaik Allahumma labbaik. Allah. Jatuh sipun pujian wan nikmatan dan berbagai kenikmatan. Pujian dan kenikmatan laka namun kagungan panjenengan. Namun kagungan panjenengan Gusti. Labbaik Allahumma labbaik. Ku penuhi panggilanmu ya Allah. Ku penuhi panggilanmu Gusti. Ku boleh ulang. Saya sudah sampai. Begitu melihat kabar, nonton ibu, dukunnya, nonton dukunnya macam-macam. Oke, begitu melihat kabar, langsung Allahumma, ada? Zid, adal baik. Langsung, oh tujuh langsung itu Gusti, panjang tambah Gusti, kenapa? Tenggiri dalam menimbul tenggiri kabar ini. Tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabatan. Kemuliaan ini, kehabungannya, terus kewibawaan, terus pokoknya sepenuhnya lemah itu berwong masih moco dungoniku dan dia kabar mulia tenas. Mulia tenas, kita ditambahi tenaga kami pangeran oleh berapa?
ukur wibawaannya dan mempegang agungannya. Itu tasyrifan, tata kelimah, takwimah, wabahatan, wazin, man syarrafahu, wa azzamahu, mimman hajjahu, awi'tamaruhu. Lanjutan baik Gusti kan dia tiang-tiang sekuanten kemuliaannya, kewibawaannya, kewis, pokoknya berbagai kebaikannya. Dan bisa kok memang hajjahu awi tamar kami semua tersek ibadah haji dan semua kaki ibadah umroh tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabatan wa bibron. Terus bro, baru ini kan sudah berarti ketok mulut ini sudah di Ka'bah, sudah melihat Ka'bah. Lah mantun melihat Ka'bah seperti itu langsung nanti berubah. Kita akan menuju melakukan ibadah tawaf. Jadi mengaji ini pertama ini kan niat, okay? Niatnya tenggene pundi di mikot, ngambil mikotnya tenggene bil adi, ya di sana nanti di kendaraan mantun sholat sunat terus berniat di kendaraan menuju ke Mekah. Begitu sudah sampai di sana melihatlah baca doa. Usai baca doa ini benar tidak kebutuhan buku dengan ini pulau ingin guru-guru pulau. Jadi usai baca doa begitu menuju tenggene setak menuju ke tempat nafsu memulai gene Hajar Aswad atau yang lulus dengan Hajar Aswad niku wae menuju kalau mau coba ikhlas sing akeh kalau mau tau coba kalau nek dawuh ya bali mundur ali apa dulu Mekah ku kotane ali ikhlas dan Ka'bah ku kotane ali ikhlas dadi begitu langsung masuk ke sana terus menuju ngger ajeng ibadahmu Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Begitu membaca dirasa kul huwallahu ahad. Terus benar-benar kita ngapa berikrar bahwasanya kita itu cek yakin cek mantep Allah itu esa. Pangeran Allahus samad. Allah tempat tempat kita bergantung, tempat kita berserah diri, tempat kita untuk bermohon segala sesuatu. Ya Allahu Sobat, langsung dirasakan terus pas negeri, Baitullah ini. Ya, dirasakan betul, yang di luar negeri. Pengiraan itu buatan keputaran dan kejidupan. Walangnya kullahu, terus begitu nanti sampai di Hajar Aswad. Hasil ini kan demek Hajar Aswad, udon yung Hajar Aswad. Silakan kan memegang Hajar Aswad memulai itu. Tapi krono boten mungkin, jelas boten mungkin. Karena mungkin kita mengambil jalur yang lurus dengan Hajar Aswad. Lalu lurus dengan Hajar Aswad cukup ngangkat tangan, ya, menandakan isyarat bahwa kita memegang Hajar Aswad. Ngangkat tangan kanti rompok baca Bismillahirrahmanirrahim. Sekali cukup, telu yuk, cukup. Mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin yang saya ingin acara suami terus dikitur Bismillahirrahmanirrahim. Kita terus pokoknya sangat memori meluapkan rasa mahabbahnya tinggi. Yang ini Hajar Aswad derek lampai Rasulullah Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali itu tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ini juga tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terus langsung jalan. Tapi yang tinggal di Cengbu, Cengar, Monggit, orang setia kan tidak juga bahan apa yang mesti ada di belakang. Aja kususun sing arep ngomong sing pimpin kula tambah mahanto sapa sing suara bawa tenan sapi pimpin
Bismillahirrahmanirrahim. Umpamane terus cemburu kalau dia tahu. Urung ngoten nggih. Nanti nunggu sampai wis dulu kali ada asbak. Ada lampu hijau di samping kanan kita, ada lampu hijau. Kemudian yang terpenting pada waktu ini memutar diri, posisi badan kita, posisi bau kita ini selalu dalam posisi bau yang kiri ini selalu tenggelam kapas. Selalu tenggelam kapas tersebut. Pakai posisi bau itu sehingga wayai nafas wayai tawaf itu untuk sampai anu gulai kancane nanti gulai kancane niki nek ya duwe kula wis anu wis kurang api bahkan sampai batal tawaf ngene Nah, itu posisi ya yang perlu berarti kan gitu. Terus negene anu iki nek jenengan go ape kok apa go ape oleh. Tapi enggak usah tinggi. Wih mungkin, jadi kaya anu ini kalau kami cari. Jadi kaya salatnya segini kita jadi tawaf persis orang. Lu ngomong pakai dua tuh mau nari. Kamu kan mereka ngomong ala itu itu gitu bisa gitu loh ya. Jadi pengen fotonya tapi kau yang mari kita tawaf, tidak apa-apa. Kamu terus ini apa yang harus dari kau yang ngomong ini aku jadi tawaf ini. Jangan sampai tercampur-campur. Nah, itu jadi benar-benar posisi kita, para bawahan kita, segala macamnya kita harus kita ini ibadah. Khusus saat ini adalah saat yang kita upayakan bagaimana kita ini benar-benar meningkatkan campur kita kepada Allah. Terus tak urusan lain ini sih, pokoknya benar-benar. Kemudian bacaan, ya, sehingga buku ini bacaan itu bacaan yang ada sunnahnya. Wocanan sing wonten bimbingan saking Rasulullah itu ada juga bacaannya. Menggur-gur itu. Jadi pada waktu mau ngopo ajeng ini setak, ya, lurus kalian itu, wes itu maklum, bismillah, berobat, ambil jalan, begitu jalan. Dua ini mau doa B, 7 putaran, itu sama semua. Doanya, begitu dari Hajar Aswad, mari bismillah itu, langsung mau doa subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini yang itu, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu yang ada itu namanya. Dan lainnya biaya, supaya ini bebas, akhirnya mau coba portal baik untuk main gini buku, terus ini portal pertama, baca doanya apa ini aku buruk tindakan apa bukan dibuatan apa-apa gue mau coba dulu subhanallah, alhamdulillah, walaikah, Allah, Allah subhanallah, alhamdulillah, walaikah, Allah mau muter, apa mau ngajar Allah sampai gini rukun gini pojok yang berikutnya itu namanya rukun sam ya. Jadi kalau dulu selalu berusaha. Kemudian berikutnya ada rukun iofi. Berikutnya baru ada rukun yamani. Lalu segini rukun yamani berubah doanya. Nah itu doanya ganti Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Niku nek apa? Semua apa? Niku doa dengan ketika di atas ini gak apa. Pokoknya gak apa, hasilnya itu mungkin bandang kurang banyak yang singang ya. Doa itu gini, wuh, pihak ya, doa ini wakil. Wakil pokoknya gini. Nah terus, pokok pikir ya, doa ini anjur ini, apa, gak apa-apa. Padahal apa-apa, kok diwocong bisa ini. Ada doa yang gak bagus. Di wajah saya, tapi kita tidak memaksakan itu. Biasanya, mungkin konten utama itu dipimpin melok-melok memocok. Melok-melok saya, kok gak ya gak apa-apa. Yang penting, ojo sampai dalam wajah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah, semua putaran.
Mbak Putar. Begitu jadi hukum yang tadi, kenapa Pak hukum yang tadi, kalau pojoknya itu kalau diluruskan itu sampai ke negeri-negerian. Itu yang dibimbingkan oleh Rasulullah, Rabbana Adina Ibunda Hasanah Tau Wabila Adina Hasanah kemudian ada yang terpenting secara bahwa kita akan tawafu muter yang paling penting nih yang tawafu ojo desek uang lebihnya dengan desek uang rupak pak. Ya kalau kan aku ngelak melak arsul, ya ikut arus. Kita ini berpergian untuk kebaikan. Tawaf ini ku dilakukan 7 putaran. Ibaratnya berulang itu berarti kita ini hidup dalam 1 minggu dalam 7 hari 7 putaran hari. Nek kepingin wampi terus kok bismillah ojo biasa gunung wong, ojo biasa desek wong terus kok kan mampu lancar di saat mampu lancar sudahlah lakukan sesuai dengan kemampuannya pasti nanti akan mendapatkan berkat berlimpah ya. Wakilnya gini ngomong kan banyak tempat-tempat yang istijab ya, tempat-tempat yang mustajaban itu. Terus kalau ingin, bapaknya ingin gini Hajar Aswad adu kekuatan kok. Tapi Mas Indra kemudian apa itu langsung dan sebagainya. Kalau kepingin boleh kapan aja boleh, tapi usahakan orang itu masuk uang hal yang berbeda. Pasti sampai ikuti arus, macam itu sampai. Mumpung bisa sampai dengan ini, kenapa ada suatu yang juga terkurangi Allah SWT. Tapi diusahanya orang disebut. Kalau ini model ini, kamu tenggelam adalah suatu pun sejatang bos pasang kuda-kuda pasang kuda-kuda ngomong-ngomong pun mentalin ini sakyuk pun capek dulu ini tadi capek lah mental sakyuk mengiku mentalin mau tambah dulu namun mana orang sakyuk gobios sampai telan akhirnya terus mentolong dulu aku mentolong ini aku maju ya kan saya ngarep pulang jika tuan mabur, aja sampai. Niki, masya Allah. Beraneka ragam, tapi pokoknya dong, kenapa? Orang yang kenapa? Yang kecil pun juga bisa sampai diberi kemudahan. Lah. Terus orang desa terus pakai begitu juga pada itu jangan layak layak terlalu orang tuh kuat orang bilang kepingin dasi ke teraku oh sebukur mau mirip-mirip gak karuan saya sudah tahu lagi tapi semua stay tenang cara macam-macam cara macam posing gitu dalam tengah kan atau kurang kuat keterangan itu begitu baca subhanallah billah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah dan seterusnya mantun ngoten engko begitu sampai tenggene makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu petilasan lalu bekas telapak kaki Nabi Yusuf makam Nabi Ibrahim. Engko pas di makom itu berarti nengkel kuburan ini. Jadi itu sampai di sana ada doa lagi. Ada doa lagi dari apa? Dungor begitu sampai dari makom Ibrahim. Rabbi adzalil limud dan para sudah tiba kerjaan mukhor dan sudah tiba bagi ahli mila tunggal sumpah dan nasional. Kuliah aku ada berbakti dan seterusnya. Ini mungkin orang tuh dengan kemudian nanti sampai dengan Kijar Ismail yang mundur nih. Begitu sampai ke jalan lurus kali tawang masih mondar itu moco Allahumma antar bila ila ila ta khalaqtan wa antuka dan seterusnya
Mumpake tunggu-tunggu dan ibu. Tapi ini apa yang ngapa ngumet? Dan ini kok kalau cerdanya ini bes, naik calon bagi calonnya, naik calon TKB ini. Calon bagi calonnya Ahmadi. Bes, sampai pokok moco dungu dan sampai apa. Saya buku dia kok apa? Kok pengen belajari dengan moco bareng, gak apa. Tapi kok mau gak apa? Saya ngumpet ya kak. Jadi di kumpet, mau kalau ngumpet, kalau mau dibayang pusing, kalau mau kata semua, kalau kumpet ini. Saya ni pun kalau bayar salamnya Ahmad itu diterima kalau pengiran, murah kan orang pengiran itu, buenah, cuma sepuluh, buenah. Sesa lama tu, sesa makai kita masih di kumpul dulu. Yes. Data senang kuat kuat data boleh kosong motor tulisannya kuat boleh sangat kuat. Aku di komputer ini. Iku kalau alam sembilan balik salon yang nanti soal sembilan balik salon di kalender hari. Lagi pernah disampaikan pada tuh nanti pengen uji matriwan dengan masjid putus. Apa ni menjelaskan itu. Pernah. Pengiran itu kangenlah, gampangan. Untung awak tinggal pengiran apa di barat sana. Orang ngelak buat kerja di Amerika, terus pakai pengiran. Kalau aku boleh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, elokkan elokkan. Nah, terus dilatuge. Jadi satu baca aneh kata itu. Subhanallah, billah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allah kuasa lebih terus macam tutup bertanya. Begitu sampai rukun yang ini ganti lawa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu sunnah yang langsung yang doa dong lain itu buat usaha ini kalau suami kita nggih muka-muka dekat tangga terima ini mau buatan doa semua kita yakin semua kita apa paling buatan utamanya jangan meninggalkan doa Rabbi Auzi'ani an asyura bi'abatikan jadi an anta'aliyya wa ala walidayya wa an a'mal suwaliha al-ba'u wa jasini wa aslihri fi terjadi ini berbeda. Ini yuk naisok pokok menjadi tak utara orang modal ini Tuhan. Kemudian putaran itu kan tujuh kali. Putaran tujuh kali itu kami miliknya piye sampai begitu. Nah, kalau macam tu mungkin bulan pertama kan saya lumayan enak. Nek gini, nek pulau ni bu ada dua macam. Saya nomor sisi pulau biasanya ngaji wiritan solat, ngaji awal solat. Jadi begitu jalan langsung subhanallah. Berarti pertama. Subhanallah, maka putaran pertama ini subhanallah. Saya dibantar no. Kemudian begitu selesai sampai gitu mulai versi wawu utaranya. Begitu juga alhamdulillah. Perintahnya kan pertama subhanallah terus alhamdulillah terus Allah Akbar. Alhamdulillah berarti itu juga terus macam macam ya sesuai doa yang dibaca. Berikutnya ketiga dan Allahu Akbar berarti perlu aku kau sah bilang. Kita macam barang-barangmu. Nanti Allah Akbar selesai. Kenapa? Astaghfirullah. Kenapa tadi? Biasanya Allah Akbar, Allah Akbar. Selesai. Astaghfirullah. Mari astaghfirullah, astaghfirullah. Berarti ini pasti putaran keempat. Mari astaghfirullah kita terus cuma ni kan aja. Subhanallah, bismillah, teman ada kodenya, ada tandanya. Ini diawali kalau istighfar untuk siapa yang istighfar. Kemudian itu keberapa? Keempat. Terus kelima. Mari astaghfirullah biasanya nama la haula
wala quwwata illa billahil alim. La haula wala quwwata illa billahil alim. La haula. La haula wala quwwata illa billahil alim. Ini berarti kelima. Mari la haula wala quwwata illa billahil alim. Biasanya mau baca apa? Allahumma shalli ala salat ini Rasulullah Muhammad SAW. Berarti salawat itu berapa? 6. Nah, salawat itu. Nanti muatan yang ketujuh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wis pungkasane awake dhewe kepungko yo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur. Itu putar ketujuh. Niku dingele-ngele gampang. Subhanallah. Jadi betul saya datang bawa pun, bukan saya pun juga. Jadi ya, subhanallah terus, alhamdulillah terus, Allah Akbar terus, astagfirullah terus, la haula terus, salawat terus, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu paling mudah tuh. Saya nomor dua. Game muter nih tuh. Karena putaran lapor putaran itu kan putaran ibadah itu ketentuan 7 kali itu hakikat nek nek ulang rosak nih niku bisa ya kayak kehidupan kita sehari-hari ini tadi kehidupan kita sehari-hari ini tadi ini kudune awal dewi itu dalam satu minggu itu nek bisa dibedina nih no komplit ojo sampai meninggal dunia makanya begitu mutar pertama mesti dungu langsung dungu ini bu sing pertama naik gula naik ngeleng-ngeleng gampang pokok putar pertama ape dungu tinggi ikuti dungu ada di rumah tuh anu gak ikut kalau ngeleng-ngeleng ape ibu istimewa ibu kalau ngeleng-ngeleng terus pokoknya awal dia mulai cilin ngeleng-ngeleng ape yang ini ibu tidak terlepas dengan istimewa ini bapak itu bapak hati yang tua bapak sendiri terus ada terus sampai akan nikmati benar harus nikmati harus kalau mulai jadi apa tuh mulai foto istimewanya kualitasnya nanti kalau kebalikan istimewanya apa saja diletakkan pada saatnya disambungkan pada saatnya itu mengeluarkan ketika saya jalan-jalan itu tiga macam ini aku sudah waktu masih ngaji tutup waktu bapak waktu masa bapak aku itu kok besok kuat dan salah kuat saya waktu itu dengan ada kesempatan dan aku itu ya perlu kasih keinginannya kata pokoknya sampai penggunaannya kok tiga macam ini pun tiga macam ini maksudnya putaran keempat nur tiga pasangan hidupnya. Bagaimanapun kita bisa beraktivitas, bisa lebih kuat, bisa apa-apa itu kalau ada yang menopang pasangan hidup kita ya. Pasangan hidup itu hitungannya sik jenis, kalau saya masih hidup mau coba ngeri-ngeri ngalah ke jadi, pokoknya itu ini akhirnya cocok untuk sampai ke besit dan tidak baca. Kamu dulu kalau mau sekarang, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wala Allah, wala Allah, wala Allah, wala Allah, wala Allah, pasang hidup yang sama, pasang hidup yang masya Allah, saya
Asal itu kenapa? Pokoknya senang, pokoknya bahagia. Itu kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Motor-motor gimana? Begitu, wes, berarti keberapa pasang hujung? Mari ngono, jaduk, nusak, kuatik kami anak-anak. Itu anak-anak itu. Kita diberi anak-anak oleh Allah SWT. Itu apa anak itu? Melanjutkan kebaikan kita. Melanjutkan cita-cita besar kita. Itu semua itu kan. Seperti saya, seperti itu. Satu yang saat ini, Putri, saya ini. Contohnya kayak anak-anak ini, yes. Jadi kita jalan terus, muter-muter, cenderlima ini kan. Kalau di mana itu. Mari ngeri-ngeri begitu sampai, Bismillahirrahmanirrahim. Ngeri, namun Hajar Aswad, sampai ngeri-ngeri semua keluarga ini. Keluarga ini, dulu-dulu sopo. Sopo-sopo, keluarga sakuan ngeri-ngeri. Abah banyak ingatan dengan keluarganya, kita berjalan. Ngeri-ngeri. Masih sopo, harus kawan keluarga itu, waktu itu disuruh di tempat itu. Masya Allah, itu gimana? Oke. Padahal terakhir kita ini, bukan berarti kan nombor belakang ya. Kalau terakhir itu, kita sendiri kita ini poncok. Poncok itu selamat. Ngomong-ngomong kok wapik, bolo-bolo ini, sanggul ini, apa ini. Wah, di bayang pun, baiknya semua. Jangan terbesit di jenekan. Ya, lakukan poncokku, relasi, aktivitas kalian, lakukan. Bahkan orang-orang banyak yang beri lumo, ya lu dungo, lu dungo, lu dungo ini kan orang-orang itu tempat yang luar biasa, tempat yang sangat istimewa. Dungo kalau tawaf, dungo kalau sakit, Masya Allah. Itu ya berbagai alternatif dan ini penyumunan. Karena saat itu saat yang paling apa penurunan apa kita dulu kali Allah Subhanahu Wataala kadang-kadang bumi mau macam dulu kan hati-hati nih wali-wali akhir mati hati ibu itu omong kalau tuh jadi kamu silangnya siapa langsung terjun mungkin kita pulang dari tempat ibadah itu tambah juga kalau berkah. Sudah ada dirasa. Jadi itu 7 hari, 7 putaran. Sama dengan kita 7 hari itu kehidupan kita ini. Ojo desek uang, ojo ngikut uang, ojo ngomong. Kalau mau aku kuat-kuat, ikut-ikut. Jadi itulah. Itu sampai selesai. Berarti 7 putaran. Oke, terserah dengan semua atas yang putih. Matur itu, nonton apa? Tawar. Nah, ini pulau ini kebayang. Dulu biasanya pulau putaran pertama masih di pinggir. Apa itu? Pinggir itu kan agak mendekat dengan agak mendekat menyamping lebih dekat dengan Ka'bah. Cuma buatan oleh siapa Ka'bah? Tak boleh dekat. Kalau selesai baru boleh. Nah, tapi juga ada kadang-kadang ulama itu yang walaupun selesai kalau kurung sakit doang khawatir kena minyak gitu. Kena minyak yang jadi kabar itu sehingga tidak sampai ke mata kabar rokok, bukan rokok ya. Ya mana pulau biasanya jamaah yang bareng minggu kalau cak ngadek disit begitu selesai ke 7 itu justru mendekati ke 7 itu terus sampai ke 7 begitu selesai dengan Hajar Aswad langsung lulus dengan Multazam sampai ke pintu Ka'bah macam boleh tempat yang lebih longgar dulu mau baik dulu mau di situ mau jelas ngapus dengan di situ baca puja-puja di situ saat cukup baik dan terus berupaya untuk keluar
keluar di bareng-bareng. Besok ada diri, nanti posnya di mana? Keluar dari mutar pinggirnya Kak Baru, keluarnya langsung lurus, boleh sih lurus, kalau bisa lewat, apa? Bisa Ijir Ismail, untuk Makok Ibrahim. Kalau sunnahnya kan lurus Makok Ibrahim, di dekat Makok Ibrahim. Okay? Nah, di dekat Makok Ibrahim itu, kan tidak boleh. Sama sekali tidak boleh buat sholat. Ya boleh sing lurus yang belakang disediakan tempat sholat. Ojo berempe. Menurut kota kota cuma itu cuma berempe. Buri makum kurang langsung jadi tinggal. Kau ne, dan gua ngaku, ini belum naik. Iku pada kalau bilang kalau urusan ibu aja aja. Mas kali, mas ini pun terus sing sholat tiga bulan kemana? Maka buat sampai yang tidak bisa buat. Jadi ya apa mundur menggali tempat yang ada batasannya jadi tempat yang aman yang bisa mengambil posisi untuk sholat. Nah itu insya Allah pernah ada dilakukan yang penting. Kau pulang mundur pada no. Iya. Tambah. Terus pokoknya itu sampai sholat, ya, sholatnya boleh dia lurus saling makom ibrahim, ya, tahu paling modern, berarti makom ibrahim di sini sampai ini mutazam, itu tidak paling itu untuk ngambil posisi sholatnya, mandor sholat satu kupe, dua mau satu kupe, terus ambil air zam-zam, ngambil posisi menuju ke air zam-zam. Nah, air zam-zam itu bu, ke atas yang nyebutnya sunnah yang paling muda air zam-zam mengadil. Itu banyak yang kata gitu. Karena berulang kali Rasulullah Muhammad SAW pada itu menunjuk bilang air zam-zam itu berdiri. Kenapa kok seperti itu? Air zam-zam itu air yang sangat istimewa, tidak sama dengan air-air yang lainnya, sehingga tidak perlu disaring, belum masuk pada otak tubuh dengan sempurna. Nek kudu linggo ini pun air biasa memang harus duduk karena itu masih perlu disaring oleh filternya ginjal kita. Nah air zam-zam makanya ada yang berpendapat seperti itu. Pak Lugo ya di kompos ngatet ya alhamdulillah dia boleh. Jadi gue ngatet ya, itu juga dicontohkan kalau sudah dalam hal tersebut. Itu Ezanda, nanti minum Ezanda menuju ke tempat sakit. Barang menuju ke tempat sakit. Nanti kira tempat sakit ini bu, begitu dengan perangkat ya, kok kayak mati ya. Sampai di sakit itu di mana tempatnya? Sofa Marwah. Sakina atau Sakina? Anda itu kecil. Anda itu kecil. Saya ini apa? Sakina. Semangat. Semangat untuk memperoleh keberhasilan. Jadi semangat untuk memperoleh keberhasilan, ya. Dan semangat untuk memperoleh keberhasilan itu, itu yang dilakukan, oleh dari Hajar, ya, Hajar. Semangat yang luar biasa mencari suatu keberhasilan tertentu yang dibayangkan. Dan itu saya yang digulai, oh semua kepengen hasil ini. Ya. Ini ku akhirnya ditempuh berulang kali dengan cara yang sedemikian rupa, nego mengikut terpusat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bayangan kebiasaan nego fungsing dahului nampak tinggini tanah yang bersang itu Allah. Tidak mungkin kalau Allah terbiarkan. Tidak mungkin kalau kita terus tersiksa. Itu mungkin. Waktu lari lagi.
berdoa, semua selalu dengan berdoa, berdoa terus dengan meminta, dengan menambah keyakinan keyakinannya kepada Allah SWT. Wong Nabi Ibrahim pasti yang tahu meninggalkan Dewi Aca dengan anaknya di situ, itu juga perintah Allah. Dengan terus yang ada dengan doa, tambah keyakinannya dari pengirat. Begitu keyakinannya kepada Allah tambah tinggi, lari ke tenggeli sofa, tenggeli sofa menuju ke Bukit Marwah. Terus berulang kali, baliknya tambah mantep tenggeli pengirat, tambah mantep, tambah kuat oleh pasrah, karena ini adalah sudah perintahnya Allah. Dan saking kuati oleh pasaran itu, di puncaknya sudah puncaknya di Marwah, apa Marwah? Jadi Marwah itu tujuan akhir, tujuan apa? Tapi tujuan yang istimewa, tujuan semulia tenang. Begitu sudah sampai di Marwah yang tadinya pada berulang-ulang dilewati ini loh, ya. Dilewati berulang-ulang itu juga merupakan dengan tangisan Nabiullah Ismail. Tambah kuat, tangisannya tambah kuat. Begitu sudah sampai ke tujuh kali, tangisannya berbeda. Akhirnya berhenti dilihat keadaan Nabiullah Ismail. Begitu dilihat ternyata betul. Wong anak bayi itu kan nangis kan, tangan pula, sikil pula kan gitu ya. Itu wajahnya menangis. Hentakan kakinya Nabiullah Ismail yang menangis, yang berbeda suaranya itu bersama dengan turunnya malaikat Allah SWT yang kemudian mengeluarkan air. Begini, suku ini Nabi Ismail. Dan tanah yang dihentak dengan suku ini Nabi Ismail itu akhirnya yang dikatakan itu kali jadi aja nabo, zam. Jadi zam itu berkumpul terus menerus tidak habis. Oka, cuma zam itu enggak. Tapi zam, kumpulkan. Yang ini nantinya tidak akan habis, tidak akan terhenti terus. Itu sampai kita rasakan sampai saat ini. Cuma tambah kuat, makanya nek sa'inu nek bulu-bulur ya hari ini mana cerita dulu tapi nanti mami ngasuh sa'in bentar dia aku boleh ngasih ngasih aku sakit bapak nek tawar ku enteng ku enak sesuatu enteng tapi nek sa'in jangan ngekein tau ku yang dikandori pirang ilung nanti aku ngosok dengan sa'in aku jangan ini bulu-bulur ya saya lima kali menceritakan kisahnya. Tempatnya biasa, jangan muci dulu. Ya Allah, pada kisah itu tambah semangat kita, tapi keyakinannya kuat dengan kisah Allah Subhanahu Wataala. Bahasan kita ini akan dihadapkan dengan apa aja? Dengan apa aja? Nah, dalam kisah ini ada ibu berapa kali? Satu, tujuh putaran. Dapat gini, sofa. Menuju ke Marwah, terus dari Marwah ke Sofa, tentunya seperti itu. Dumone di Kodo, begitu naik di Sofa, langsung menghadap ke Ka'bah Bungo. Pengira dengan menghadap ke Ka'bah, Dumone bukan apa? Yekur Hosok Abadau Biman Bada Allah Al-Sulihi Inna Sofa Wali Marwata Insyaallah Allah hadir baik sampai kau. Jadi baca satu ayat. Ikut bantu nanti. Terus lucu, tolong menurut jalan ni, mengikut nanti apa? Apa? Tanggung jawab. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Allahu Akbar. Jadi baca takbir ni tu. Tu. Yang kasih kan ramu ni kemalu. Niku cuma ni boleh niku. La ilaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Ini kayak takbir ni.
ditutup. Bahkan kalau ditambahin juga tahu juga bagus ditambahin dari dalam Allah ada solat Allah ada mana solat ada ada dan ada itu daru ada 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 Allah 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 itu semua yang dipimpin dari apa ada sunnahnya dari Rasulullah Muhammad SAW. Niku doa niku tak makan-makan terus kan doa juga kok. Doa niku terus sampai di pilar hijau. Pilar hijau itu baru berubah. Ini baru berubah doanya. Siapa doanya? Rabbi ufir warham watajawal waqfu watakarro. Jadi Rabbil fir niku lek lanang kalau laki-laki baiknya dengan lari-lari kecil. Dengan lari-lari kecil itu berarti ya ya cici-cici ngono kok tuh wah. Tapi ya ora ae nunjuk nek semangat dan lain. Sehingga enggak usah jalannya dipercepat lagi. Jalannya dipercepat. Itu di saat nenggene pilar hijau saja. Matur pilar hijau, moco ne dungo. Dungo ne dah sah, dah ada ketentuan baca apa boleh. Untuk dungo apa saja boleh. Baca Quran juga boleh. Jadi ini baca Quran, ini moco sholawat. Dah apa? Dah apa-apa. Berjalan itu, lagi moco semuanya. Kondisi di baca Quran, lumayan. Boleh cair, untuk dalam jus, lumayan. Boleh, dah apa-apa. Tapi yang jelas, tenggene nek energi sakit itu, jadi orang itu kalau punya semangat, semangat besar, pasti akan menuai keberhasilan yang sempurna. Dan keberhasilan itu, kalau kita melihat tenggene perjalanan ini, apa? Dewi Hajar, Dewi Hajar sama Nabi Ismail. Keberhasilan semangat wong tuwa ternyata yang berhasil anaknya. Itu kita alami. Putrinya berhasil itu waktu-waktu yang riadur luar biasa. Ternyata riadurnya luar biasa. Masya Allah. Luar biasa. Ternyata yang berhasil, keberhasilan itu muncul, diwujudkan, dihadirkan dari putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ya, akhirnya yang bertanya orang tuanya juga terbang. Ibu puncak keberhasilan, puncak cita-cita itu. Maka mempunyai anak itu. Mampu nanti bapaknya, kultanya, orang tuanya mencarikan bekal untuk anaknya mondok dan segala macam. Akhirnya anaknya berhasil. Mempunyai ikut keberhasilan. Tidak harus orang tuanya. Tapi juga banyak. Ini anaknya mempunyai. Oh anak ini, jadi anak yang berhasil terkenal orang tua banyak juga. Kalau yang saya mikir ini lagi viral ini, anaknya orang tua menjawab kok luar biasa, anaknya berhasil sampai mendunia oleh Putri Ari ini. Karena kenapa Putri Ari ini? Apa ibu sekarang sudah masuk Islam? Baru ke Putri Ari ini. Ada siapa yang ada? Seusaha luar biasa di waktu ini, Masya Allah. Sampai pekerjaan peroleh, barangnya anaknya, dia itu seberhasil. Ini pun tirakat yang luar biasa. Ya kalau kita tuh ini, itu baru satu-satunya di Indonesia, itu enek, muaret, ruto, sampai trending di berapa puluh negara. Karena sub, karena negara yang wira-wira negara, krono, nomor siji, suara enak, terus mesti berjilat-jilat. Mau keluarnya api, mau Islam pake. Akhirnya, kus, kalau tidak dibuat sih masuk Islam, baru kaya. Sehingga, perasaan yang jelap nih kan. Padahal gak paham, gak mudah. Nyanyinya bahasa Inggris kabeh. Oke. Tapi orang mudah habis. Tuhan nengahnya, karena sudah ada informasi gini. Kalau mencapai, wes, Masya Allah. Ya. Nabi Allah Ibrahim yang meninggalkan Dewi Hajar dengan Nabi Ismail dengan semangat yang tidak terputus, terus pokoknya
tidak berhenti semangat itu semangat sampai ke puncak keberhasilannya sudah belok Ismail ternyata bisa menjadi sebabnya mengeluarkan air sampai zam-zam berkini mati sampai saat ini. Jadi usaha itu jangan sampai putus asa, ojo sampai patah semangat. Keberhasilan pasti akan menunggu kita di saat kita ini tidak putus asa. Jadi kalau Quran, jadi kalau dari Quran itu sederhana. Okay. Nabi Yusuf yang diceritakan dari ceritanya Nabi Yusuf Alisan itu juga gitu diceritakan teman-teman itu bespokat uang itu di saat kepingin dapat rahmatnya Allah semangat jangan putus asa karena kalau putus asa itu dianggap seperti apa? Kotoran jadi dianggap yang Quran itu naik uang kok putus semangat uang frustasi barang itu jenenge tai asu. Jadi makanya bahasa Qurannya wala tai asu. Ojo ke tai asu. Wala tai asu. Ya. Jadi semoga-moga pulang jenengan terus. Ini perjalanan berat ngene apa? Ngene tawaf kali sa'i perjalanan istihbab kita jalan. Nah, tidak apa tambah lembur, ya apa tambah. Jadi itu akan kita rasakan di sana akan berbenturan, akan bersama dengan banyak orang yang berbeda-beda pendapatnya, berbeda-beda. Jadi orang perlu bertobat. Jadi pokoknya ibadah terus, jalannya terus, saing ngoten, ya. Saing itu jalan lurus terus, tak bengkok belas, lurus. Begitu nanti sampai di Marwan juga gitu. Menghadap sebentar aja menghadap ke Ka'bah. Tuh Ka'bah cuma dia kata tuh dulu. Ya Allah kabulkan permohonan kami. Kabulkan permohonan kami. Sampai dulu, ambil dulu. Ya Allah. Cuma nih wong dari pertama masih terus almarhum terus begitu terus ya. Ya kabulkan Gusti, kabulkan Gusti. Dan kabulkan cukup. Amin. Terus sampai jalan. Jadi berhenti sejarah untuk juga memanjatkan doa yang doanya tidak perlu terlalu panjang. Oh, itu ngomongan yang doang. Dan itu tuntunan-tuntunan yang pernah kami pelajari, yang diajarkan guru kami. Mudah-mudahan ini terus kita ibadah di paling tambah saya. Kok umum-umum? Dungo-dungo ini apa yang muncul kesel mulut kita capek sampai yang bergerak ya Allah untuk amin melo jamai amin semua dalam orang-orang amin aman Alhamdulillah, matur niku sudah nggih, ini ibadah di Mekahnya. Ibadah kunci maksudnya, ya. Matur niku kan kalau sudah sampai tujuan kita sampai kudu puas, kudu laksana alhamdulillah. Wis selesai terus tahallul. Terus ya. Jadi tahallul. Tahallul niku cara ibadah niku terus barang-barang tabirnya tidak diperbolehkan pada waktu kita menyandang melakukan umroh ikhram itu pakai ikhram itu begitu tahallul itu langsung nantinya terus diperbolehkan mau dikawalin yang busongkok ada yang busongkok kalau busual ada yang busual gimana ganti baju itu boleh kalau tabirnya hanya dua kain dua helai kain yang dipakai ya. Dan tahallul itu sing suai. Jadi karena itu rangkaian ibadah. Rangkaian ibadah, okay, orang sing gunting bawa ni, mbak gunting apa? Rangkaian ibadah untuk motong rambut ni, sing hati-hati. Hati-hati. Sing putri yang motong juga putri sendiri, yang putri. Terus sing putra, putra.
Nah iso madepi karena itu proses juga secara menibatkan. Nah iso madepi digulai madep dengan kiblat. Dimana ini arahnya nebok, arahnya kapal. Kiblatnya dimana? Ada cendek. Oh terus, kata dalam, cendek. Apa sekarang tahalulir kalau beli takli kalau ringgo kalau kok jadi itu masih rangkaian ibadah. Nah itu begitu motong itu kalau bumo Allah mufir til muhallikina wal qasirina Allah mufir lil muhallikina wal qasirina Allah ampunkan bagi orang yang melontos tangannya atau memotong rambutnya. Ini disuruh harus motong kalau mau jatuh mau ngerti nah ini Masya Allah mudah-mudahan serangkaian ibadah kita selalu dimudahkan oleh Allah wa inna khairu atau umur itu makuta bahasanya dan hadis tafsirlah bahasanya kita selalu mudah-mudahan dimudahkan. Jadi jaluk tidak pantau, lebih lancar. Lebih lancar ibadah, lancar sembahyang. Yaitu beberapa hal yang berkaitan dengan ibadah inti. Kalau berikutnya, ibadah-ibadah yang lainnya, kita di Mekah, di Madinah, itu kesempatan emas. Kesempatan yang tidak mudah ditemukan di tempat lain. Ya, kita biayanya banyak. Kalau biaya, opo-opo, tenaga, waktu itu kalau kita tidak pandai-pandai memanfaatkan sangat sayang karena yang terberiku, bismillahirrahmanirrahim dan pikir sholat, ya Allah, sholat, sholat, ya apa waktu tahajud, ya tahajud, ya apa itu apa kan, nopo-nopo yang di sunnah kan diajarkan Rasulullah bismillah bisa kita lakukan ya semaksimal mungkin untuk insyaallah luar biasa sehingga makanya pulau di Mekah itu hotelnya saja saya minta yang dekat dengan biaya yang bertambah itu pengen memanfaatkan apa segera bisa sampai ke masjid sampai ingin mencintai. Jadi kalau bahasanya tulis dari masjid ini bu, saya sholat dengan masjid yang halal ini bu, saat rokaat adai, bodoh baru, sangsus kewu rokaat di tempat. Jadi lah, kalau melihat lah, bodoh balik sama ini bu, itu saya dipinggu rokaat, sangsus kewu rokaat di tempat. Aku takut salah di tempat. Jadi secara umum, Madinah maka bekal yang harus kita siapkan secara khusus, ya, itu di rambutan lebih loh, terakhir mungkin aja nih berangkat, jadi dia nanti kita berangkat lagi, nanti kita foto-foto. Meningkat, tambah isor, takwal, tambah isor, ampunan Allah selalu diberikan kepada kita dan berbagai aktivitas kita dimudahkan untuk menuju kepada kebaikan. Al-Fatihah. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak labbaika allahumma labbaik labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lakal mulk Allahumma inna nas'aluka inna nas'aluka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Jadi doa ini dulu saya di hari ini Habib Nizar oleh Durus. Ya. Nizar khususnya dari Durus. Pada waktu kegiatan di Marpol di sini, mari itu di jalan cerita dan menyampaikan sholawat ini sholawat Mahmudiyah. Sholawat yang ditulis atau yang diajarkan oleh Raja Mahmud itu orang yang setiap hari membaca sholawat minimal 300 ribu, sehingga pada waktu pergi dari raja ngantol bahasa ini selalu kesiaran krono baca sholawat sampai 300 ribu, dan itu istiqomah. Suatu saat Raja Mahmud ini terus bermimpi bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dalam mimpinya punya kewajiban kok sampai siang-siang karena membaca sholawat ini. Apa kurung saya ajarkan sholawat kepada engkau, yang engkau mana kalau membaca sekali sama dengan 100 ribu yang kau baca. Sehingga kalau ingin 300 kali, kau baca 3 kali, sudah cukup. Jadi ini sholawatnya ini. Jadi, moco pengkisan foto kalau moco sholawat, macam-macam 100 ribu. Ini dari moco pengkisan foto kalau 100 ribu. Mantap ya. Jadi ternyata juga banyak ulama-ulama yang kami pada waktu doa biasa diserikan pembacaan sholawat Mahmudiyah. Okay. Ini diwajib bareng-bareng dan diwajib dengan sholawat ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad.
putra putrinya, donat nih keluarga, guru-guru nih terus
Tuhane. Ya. Teman-temannya terus. Oke, oke. Oke, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawaf itu keadaannya harus suci. Jadi naik sampai batal, maka ambil apa? Wudu, suci kembali, menghitung dapat berapa lagi. Kok itu tenggene tengah-tengah, berarti mulai beli tenggene setan, tenggene lurusnya Hajar Aswad. Hitung, sing utuh setengah, kalau dihitung. Jadi balik itu terus setengah. Oh mau tuh mau gini, nggak tenar ya. Kudu mulai setat mele, tapi hitungan dua sudah, Mbak Mali. Sudah, sing tempur nombor. Kalau sa'i beda. Nek sa'i ini ku batal betul nopo-nopo. Oke. Kemudian kok terus berhenti, ya langsung hitungannya karet terus nih kan. Kesel, mandek berhenti yang ribu. Nah, ribu terus hitungannya karet terus nih kan. Karena di dalamnya ya Allah Akbar Asyhadu an la ilaha illallah Terus
Yang penting kita bareng-bareng yang nih zawwaja Allahu taqwa. Mabai wanitelur wawasaro lambat wayassara lakallahu utur hayituka kunta utawa yassara Allahu lakal khaira hayituka kunta. Semoga selalu bersamanya kemuliaan Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.